Oke Samku, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel CCTV seluruh Indonesia. Di video kali ini aku lagi bersama Mas Didik Barbara ini. Dulu yang pernah aku sotrek. Iya, yang pernah aku sotrek. Udah 2 tahun ini gak pernah di sotrek. Iya, udah 2 tahun gak pernah di sotrek. Dan ini kenternya aduh baru ini. Ini style zaman sekarang ini, Herek, pesona Herek. Yang Elb dulu udah dijual Mas ya. Sekarang ganti kenter ini. Kenter aja. Kenternya ada dua, yang satunya tahun berapa Mas? Tahun 2010, tapi nggak mampu musuh yang mudah-mudah mobil truk yang muda ini. Kalau yang ini tahun berapa ini? Ini tahun 2019. Ini biasanya dipakai muat apa Mas? Biasanya cabai. Oh biasanya cabai. Cabai Artatran, apa di situ Bondo, rawit Mas. Oh Mas Rawit Mas, Mas Aang gitu. Oh iya, sama Alam Cabe Mas Jakarta ini. Kalau muat cabe itu biasanya setajam berapa Mas? Kalau dari cabe dimulai dari cabe Arta Trans. Paling malam jam 12 lah. Kalau Arta Trans. Jam 12 kan bawa cabenya bawa ke sana apa Jambi. Oh, Bongkar Jambi ya. Lintas berarti. Iya. Nyebrang berarti sam. Kalau cabenya Mas Aang rawit Mas masaknya berengga enggak ya kalau rawit Mas? Pol Tanah Tinggi, Pasar Tenggerang. Oh, pol situ ya. Iya. Kalau rawit Mas. Kalau Alam Cabe ini, Alam Cabe ini kota sendiri. Biasanya bongkar di daerah Temanggung. Temanggung sama Jakarta. Oh, ada Jakarta. Di Tanah Tinggi juga. Oh, Tanah Tinggi juga. Jadi ini kenternya tahun 2018 Super Speed Mas ya? Iya, Super Speed ini. Model terbaru lah. Kira-kira habis berapa tuh Mas bikin konsep herekan kayak gini? Kira-kira kalau pengamannya herek itu 3 juta lah. Kisaran segitu, ya. 2 juta sampai 3 juta ya. Tergantung tebal tipis platnya. Oke. Jadi ini yang dimodif pengaman. Pengaman ini samping. Samping, terus pakai wheel dog herekan ini. Mercy. Mercy. Model baru ini. Oh, build up rebekan gitu ya. Baru. Oh, bannya Aulis belum. Pakai Aulis 9 jam tembus. Oh, sudah 9 jam tak bahaya. Bahaya, bahaya. Bedanya apa tuh Mas 2010 sama 2018 itu? Bedanya ya hampir sama, bedanya dari lebih besar turbonya. Oh, lebih besar turbonya. Ya. Kalau 2010 itu kecil berarti ya? Mas kecil. Kalau 2018 udah besar turbonya. Mulai 17 akhir lah. Mulai 17 akhir itu mulai besar turbonya kenter itu. Jadi sopir udah berapa tahun Mas? Saya hampir 15 tahun kurang lebih. Jadi sopir udah 15 tahun? 15 tahun. Ini kenter 125 PS Super Speed. Kalau 2010 itu? Super Speed juga awal pertama keluar Super Speed 2010 bulan 4-5. Awal Super Speed keluar. Yang 2010 ternyata awal ya, awal Super Speed. Bedanya cuman di bos pom aja. Bos pom sama turbo, turbonya. Bos pomnya juga beda Mas. Agak enak dikit ini, enak yang model baru ini. Enak yang model baru. Soalnya kan masih baru. Jadi ini permajaan lah. Jadi supir 15 tahun, suka dukanya apa Mas? Diceritakan sukanya dulu aja. Sukanya itu enjoy, santai, pulang berangkat gak bawa uang, pulang bawa uang. Dan nah, dukanya hampir gak ada dukanya, seneng terus, happy. Oh gitu, dinikmati aja berarti. Jadi gak pernah merasa kayak apa terpaksa atau apa gitu, gak pernah. Jadi dijalani aja ya. Sampai 15 tahun ya. Sampai 15 tahun. Gak belum punya SIM. Sampai udah punya SIM ini. Sejak belum punya SIM udah nyopir Mas. Ya. Awalan pertama dulu itu langsung bawa truk gini, langsung, pelajaran. Langsung bawa truk. Langsung luar kota langsung bawa truk. Terjauh kirim kemana Mas paling jauh? Kalau ke barat ke Jambi. Paling jauh ke Jambi. Kalau ke timur Flores. Oh pernah ke Flores? Flores NTT. Bawa apa Mas ke Flores? Dari Jember bawa Sengon, bibit Sengon. Buka lahan baru di Flores sana, kirim sana. Bawa bibit sengon. Bawa bibit sengon ke Flores. Setat dari mana itu? Setat dari Jember. Jember ke Flores. Berapa hari Mas? Perjalanan ya PP 15 hari lah.
PP itu 15 hari. Waduh. Ke Flores. Saya belum pernah ke Flores. Mau ke ada proyek ke Labuan Bajo ini. Labuan Bajo itu daerah mana? Daerah ya habis daerah mana itu ya? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Ya. Mau acara ada acara proyek besar ini. Ke sana? Iya. Mobil 2. Jadi yang biru sama yang ini. Ya. Ini kan pegangannya adik saya ini. Oh, kalau ini. Pegangan saya biru itu di bawah adik saya. Tukar yang, lah. Oh, tukar. Kalau bawa cabe itu paling lambat itu berapa jam, Mas? Oh, kalau di start Mojokerto paling lambat ya. Kalau bawa alam cabe loh. Alam cabe ya paling lambat ya 12 jam itu. 13. 13 jam lah. Paling lambat itu 13 jam. Aku enggak tanya paling cepat soalnya bahaya. Nah, utamakan keselamatan Pak. Iya. Boleh gas boleh, tapi utamakan sarapan sama keselamatan. Yang penting sarapan ya. Iya. Yang paling sarapan, nanti sakit. Oh iya. Yang penting itu sarapan. Utama. Ya. Utamakan tapi, sarapan. Kalau bawa cabe jarang makan. Oh iya, Pak. Iya, kan bawa bekal roti apa enggak bisa berhenti. Oh, kalau bawa cabe itu enggak bisa berhenti ya. Berhenti ya isi solar itu doang kan lost all. Oh iya, kalau bawa cabai kan lost all gitu ya. Makannya itu di pasar, kalau di pasar baru bisa makan. Oh, waktu dibongkar itu ya? Itu. Gitu, kalau bawa cabai itu ternyata kayak gitu. Sekarang enggak, ntar sekarang muatan yang santai-santai dulu. Oh, untuk sekarang muatan yang santai-santai dulu. Disayang mobilnya. Kalau bawa duku itu emang setut apa enggak sih, Mas? Oh, asli setut itu. Oh, kalau bawa duku itu setut? Iya, soalnya gampang duduk kan. Kalau perjalanan lambat itu kan bisa hangus. Apa kena kebakar dari bak itu kalau panas gitu kan. Panas. Kalau menurut Mas Didi ini lebih setut mana? Bawa cabe apa bawa duku? Seimbang itu. Sama-sama oh, setut itu. Sama-sama setut. Iya. Tapi ongkosnya bagus mana, Mas? Bagus. Duku. Oh, bagus duku. 10 juta. Bakar itu apa Surabaya Tanjung Sari itu. Dari mana itu dukunya? Dukunya dari Palembang asli, Duku Palembang. Duku Palembang bongkar di Surabaya, ongkosnya tembus 10 juta. Kurang lebih segitu lah, Mas ya. Itu berapa ton kalau duku itu? Kalau duku 5, 6 ton lah paling. Oh, kayak cabai berarti ya, paling berat 6 lah ya. Ya. Kayak cabai. Tapi duku itu petian apa? Iya, Mas, petian. Ya, penting segini-gini ya, ukurannya 15 kilo apa 10 kilo. Oh, satu peti itu beratnya segitu? Iya. Jadi satu peti itu beratnya cuma 15 kilo. Jadi banyak petinya ya. Dari Palembang. Habis Muara Inim. Dari mana? Muara Inim. Muara Inim Palembang. Terakhir muat duku kalau enggak salah sebelum hari raya, Mas. Iya. Sebelum hari raya ini muat duku. Ke sananya bawa apa? Bawa buah naga dari Arta Trans. Atasnya dikasih ditambahin cabai, bakar cabai. Oh, jadi muatannya ada dua macam ya, buah naga sama cabai. Start dari Arta Trans bawa buah naga bongkar di Jambi, ya Mbak. Dari Jambi muat ke Palembang. Ya, turun ke Palembang ke Muara Inim. Turun ke Palembang bawa duku bongkar di Tanjung Sari. Tanjung Sari, Mas ya? Iya, Tanjung Sari Surabaya. Tanjung Sari Surabaya. Lapaknya Madura ya, Teluk Lema itu. Paling berat dipakai muat apa, Mas? Muat pakan ayam. Oh, pernah, Mas? Makan ayam hampir 8-9 ton kurang. Paling berat itu 9 ton kalau kenter ini. Sayang, Mas, ya kalau berat-berat kayak batu alam kan biasanya berat. Ya, 10 ton. Yang 10 ton sayang lah, Mas, ya. Yang mobilnya. Tapi Mas Didi ini pernah terjadi apa sih, Mas, kalau kayak nyopir itu semisal ya sendirian apa bawa kernet? Kalau apa supir carry saya libur dada ya sendirian aja. Oh, sendirian. Yang paling ditakuti di jalan itu apa, Mas? Kalau sendirian gitu. Enggak ada takut. Pasti takutnya ketilang polisi. Orang jalanan itu udah biasa. Harus berani. Iya, harus berani. Karena sudah terlanjur terjun. Jadi nikmat enggak nikmat harus dinikmati, Mas ya. Disyukuri. Jadi di rumah ini armadanya ada dua. Kenter tahun 2010 sama tambah satu, Bro. Oh iya, ada omplung ya, Mas ya. Ada.
tolak punah. Besi tua. Besi tua. Iya, ternyata di rumahnya ini ada mobil tiga ya. Khusus buat apa? Tebu. Tebu yang manis-manis aja. Habis ini tebuan. Jadi kalau semisal aku nanti libur libur kerja, mungkin aku tak ikut ke Mas Didik ke Lamongan ke KTM, ikut buat tebu. Gimana sih rasanya kayak buat tebu gitu? Ini cari uang bukan cari tenar. Oh iya, cari uang bukan cari muka ya. Doain rencananya mau dilihat di JSK Konsep. Oh, ini mau dibawa ke JSK Konsep ini? Ya. Jadi nanti kalau dibawa ke JSK Konsep, nanti aku ikut ke sana. Jadi kita langsung ngonten di JSK Konsep. Mau dibikin sebagus mungkin, sebaik mungkin lah, semboys mungkin. Kalian bisa komen mau di request pakai apa atau apa kayak bisa. Menurut Mas Didik, sekarang ongkosan gimana tuh Mas? Tanggapan ongkosan saat ini apa lagi menurun, apa lagi kondisinya stabil, apa baik gitu? Solar BBM naik itu, ongkosan naik tapi naiknya cuma dikit. Oh press. Gitu Mas. Oh press gitu. Ya. Tetapi masih dibilang stabil lah ya? Stabil lah. Stabil. Tapi untuk cari muatan itu susah apa enggak Mas untuk di zaman sekarang? Ya agak susah, sulit soalnya apa? Kalau enggak kenal teman-teman sama supir enggak punya teman ya susah. Oh iya Mas. Jadi kalau udah hafal teman-teman bilang ada muatan itu insya Allah kadang ada. Oh gitu ya. Jadi untuk soal muatan itu tergantung ya. Jadinya rezeki lah. Rezeki itu pasti enggak kemana-mana gitu loh Sam. Aku review dulu Mas ya, ya mobilnya. Sebentar guys, ada sponsor lewat. Kita buka dulu kabinnya. Oh. Jadi seperti ini Sam. Kalau dashboardnya Canter 2018. Oke, baik. Perbedaannya kalau tahun 2010 sama 2018 di kabin ada nggak Mas? Ada, interiornya di dalam udah beda, warna hitam. Oh, perbedaannya di warna aja? Ya, di pintu kan kalau yang 2010 kan abu-abu udah. Oh iya, abu-abu, ini kalau kan ini model, hitam. Model terbaru ada hitamnya, dashboard sama pegangan tangan itu udah hitam semua. Oh gitu. Sama perbedaannya banyak lah. Ini tampak dari belakang. Ini pakai plat, nggak pakai stainless ya. Kalau pakai stainless beda harganya, lebih mahal. Untuk perbedaan tarikan mesin gimana Mas? Ini lebih cepat. Lebih cepat ini. Ya. Meskipun standar belum setelan. Oh ini udah saya setel. Ya kayak suruh setel tuh bekasnya bengkel sumber kencana bis. Oh, Sugeng Rahayu itu ya kalau sekarang itu ya. Nyetel di mana nih Mas? Di Kediri, rumahnya tukangnya Sumber. Oh, di Kediri. Tapi soal BBM kayak solar gitu. Kalau irit mana? Irit yang 2010. Oh. Bedanya enggak banyak, sedikit beda 30.000 apa. Oh, selisih lah. Selisinya. Ya, selisih. Selisih sedikit lah kalau soal perbedaan solar. Ya tergantung sih jecek pisan to bolo. Lah dicep to ae lho. Yo entek to. Tergantung kakinya sakti apa enggak ya. Jadi buat kalian yang punya Canter pengen modifikasi simpel kayak gini Sam, itu enggak perlu banyak dana. Ini dana pelajar ini. Jadi habis kurang lebih 3 jutaan buat pengaman aja lo ya. Pengaman. Jangan tanya kalau tambah stiker gini beda harga. Ini 1.500. Stiker ini ya. Depan buat depan. Stiker ini sama samping. Oke Samku, sudah jelas ya untuk harga total modifikasinya, suka duka seorang sopir. Jadi nikmati aja paling jauh kemana ya. Ongkosan berapa, soal BBM itu tergantung sikile sing jejek. Soal cari muatan itu ya tergantung rezeki lah, semua sudah tertakar, jadi jangan takut tertukar gitu loh. Terima kasih ya Mas Didi. Oh ya, buat kalian yang mau beli baju ya, baju Alam Cabe atau ini apa? Javan Putra. Atau mau pesan baju truk Canter Erek Barbara ini. Ini nanti kan mau bikin baju, buat kalian yang mau pesan langsung hubungi nomor di bawah ini ya.
di sini. Ya, nanti aku cantumin ya di sini. Ya, seperti ini untuk belakangnya. Lah, ada gambar kentrinya alam cabe. Untuk harganya langsung kalian WA aja biar jelas. Soal ongkir atau apa. Nanti dapat free stiker sama gantungan kunci. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik.